Atlet Kalimantan Timur berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat dengan mendapatkan medali perak di Lomba Renang Perairan Terbuka atau Open Water Swimming. Para atlet renang perairan ini sendiri harus memutari lintasan sepanjang 10.000 meter atau 10 km dengan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Keberhasilan atlet Kaltim ini tidak lepas dari kerjasama para tim ofisial dan berbagai persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan digelar. Dengan hasil yang dicapai kita ini, kita tidak luput perjuangan keras dari Pak Anto, Sekum, Ketua Umum, dan semua organisasi yang ada di PRSI, pembinaan-pembinaan supaya lebih diperhatikan lagi. Dan insya Allah mungkin Kaltim akan dapat berbicara lagi di tingkat nasional maupun tingkat ASEAN. Hasil ini sendiri merupakan sejarah bagi Kalimantan Timur dalam pagelaran Pekan Olahraga Nasional. Kaltim yang baru pertama kali mengikuti pada Lomba Renang Perairan Terbuka atau Open Water Swimming dan menorehkan prestasi terbaik, yakni dengan meraih medali perak. Pada Lomba Renang Perairan Terbuka ini, Jawa Barat merupakan saingan terberat Kaltim. Jabar sendiri sebagai tuan rumah meraih medali emas, dan Jawa Timur meraih perunggu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Ferus Zabadi melaporkan. Maka acara untuk nomor 10 km.